Tunggu Mbak Malang. Maksudnya aku dan ini sejarahnya gimana itu untuk apa gitu. Sejarah Pak Lurah. Ceritanya pun terus di kunden nih kok penyelenggara miturut penyelenggara pemahaman penyelenggara berarti nopo-nopo niku sain mboten maksudnya sejak kapan terus diuntuk apa gitu loh nggih sejak dulu kalau itu person desa untuk bersih desa. Oh, bersih mau bersih desa itu iya. Selalu ke sini. Iya. Sekarang tidak. Mbak. Niki turun pembundian ini cikal bakal dicot mriki ngoten ya niki. Kami yang dari pun menika riyen ron asem anu asem. Anu preh asem ngoten. Preh. Preh agul ngoten lho. Prageng terus gatas asem. Terus anu menika bulu iki padha napa niku. Gantos gantos kandil lagi gantos pun kandil tahun pinten gantos pun kandil ya tahun itu nih lebih mawon dia nonton gitu nanti kan gak walu limonan ya nih kerja di sarang kayak jembatan ya asam saat dulunya asam ini asam asam Preh. Rasane preh ya. Nggih. Preh gede-gede. Nggih. Preh. Nggih, bener. Rasak jaringan iki kan asem nggih. Bersih desa ya. Selalu diawali ya, di sini mriki. Ya. Satu dusun berkumpul-kumpul di sini. Terus berhentinya sejak tahun pindah. Tidak lagi. Biasa ada ngene anu bisa berarti garis keras nih. Garis keras tahun 2000-an. 2000-an. Semua budaya hancur. Budaya pun hancurkan. Hilang. Tayuban-tayuban sudah hancur. Tidak ada tayuban. Kalau yang jatuh kayak gen pada semalam mau dia ngomongnya hubungan Pak Lurah kalau jalungan mendekat akhir tahun bersih kampung itu dipenuhankan tayu pun sana berlain budaya jalan kampung selesai kalah man-man ya sini garis kerasnya banyak sing kuat terkait NGI aja Salafi aja MTA aja termasuk singgen niko wau singgen NU singgen waktu niko wau biar ngomongnya biar ini gak biar ini tapi yang sedih meskipun tenger yang paling erat itu kan perbahaan masyarakat bisa dia sudah geser gitu pernah di sini terus geser ono terus dewa tapi kemana nggak tapi gitu kemana kita mau pun dan pun apa biasa sa ikut penjelengan tapi mungkin tak derengi oh itu kan sudah ratusan tahun ya. Itu dulu loh guys saya meninggalkan masalah waktunya ya aku rumus ceritain itu dulu Umbak Masjid katanya Umbak Masjid Masjid itu dulu Kauman Kauman pindah masjid jadi Sobo. Tempatnya tertinggal di sini gitu. Ceritanya apa masjid? Oh, yang ngendikane masjid jatuh sebagian tadi kita datengin nggih pindahan. Nggih. Oh, ya ngono nggih. Sopo nggih? Sopo nggih ngoten itu. Ada pokoknya itu batunya itu tertinggal, masjidnya pindah di jati Sobo. Oh, ompak nggih. Ompak ini. Dan ini badhe ten jati Sobo kali ini. Ya, iki berarti malah sing di dimaksud ini dimaksud peninggalan apa jenenge bunden itu biasanya memang dulu ada resapannya yang ya ini. Ada ritualnya dulu yeah. Untuk ritual atau untuk pertemuan ya yes, termasuk raja-raja dulu ya yeah. Sampingnya oke ada yang samping sana biar enggak disitu kan. Ini lah untuk ketutupan. Ini lah ketutupan.
Pak Lurah disitu menyampaikan kalau itu dulu kan ada keinginan mau bikin masjid di sini, ya itu mungkin yang dipindah ke yang sekarang kita mau ke sana itu pas ompaknya mungkin kalau empat itu. Kalau ini tapi apapun ya nanti kita akan upayakan untuk digali, untuk diambil biar untuk apa ya, pengiling-iling lah gitu. Kalau bundennya sendiri, nah kalau di sini sejak dulu ratusan tahun tuh kalau mengadakan upacara bersih desa itu mulainya dari sini. Nah kalau itu sudah beratus-ratus tahun, malah justru malah titiknya mungkin malah di sini. Nah ini semua dulu ada, sebelum ini ada pohon apa asem, sebelum asem itu preh. Nah biasa preh itu kan untuk pertanda-pertanda gitu. Jadi berarti hari ini menelusuri. Menelusuri. Memang tadi saya napak tilas itu yang bisa kita temukan apa hari ini, dan akan kita cocokkan nanti dengan apa ini data-data yang kita punya itu. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.